Halo, pagi ini menunya saya mau bikin sambal teri bawang. Untuk bahannya ada bawang merah, cabai rawit, lemon, dan ini sisa teri kemarin yang sudah digoreng sama minyaknya sampai santan, masukkan ke dalam botol. Bisa nggak? Ini karena kemarin gue mau dibikin, jadi saya masukkan sini. Kalau mau langsung bisa langsung dibuat. Terinya digoreng setengah matang, lalu sama minyaknya disisipkan. Oke, untuk bahan lain sebenarnya bisa pakai serai sama daun jeruk juga. Tapi karena kita nggak bisa keluar untuk saat ini belanja, jadi saya manfaatkan untuk bahan seadanya. Kalau pakai serai sama daun jeruk lebih enak. Oke, nanti kita potong-potong dulu ya bahan-bahannya. Bawang merahnya kita potong tipis-tipis supaya nanti jadi banyak. Masih kayak ada kulitnya dibuang aja. Oke. Cabenya juga kita potong-potong. Potong-potong bulat. Hati-hati. Karena di sini untuk cari cabai segar tuh agak susah, saya beli cabai buku. Biasa stok sekali beli bisa 1 kilo. Udah, tinggal potong-potong aja, cuci sebentar biar nggak terlalu beku. Dan ini awet. Sebenarnya waktu di Indo juga bisa sih, biasa beli agak banyak karena biar nggak rusak. Dibekukan aja cabai, kalau dibekukan nggak rusak kok. Tapi bisa malah awet kita nanti. Kalau soalnya kalau disimpan di bagian kulkas yang bawah tuh, kalau kelamaan biasa dia menghitam dan busuk. Tapi kalau dibekukan tetap segar. Oke, dikit lagi. Ini sengaja pakai cabai yang banyak. Lemonnya nanti diambil airnya aja, diperas. Oke, sudah. Semua bahan sudah dipotong, tinggal lemonnya. Oke, ini apinya udah panas, hujannya udah panas pertama. Kita masukkan ini teri yang tadi yang saya simpan sama minyaknya itu. Ini botolnya nanti bisa untuk dimasukkan lagi kalau sambalnya sudah jadi. Botolnya jangan dibuang. Ini saya sengaja, biasa kalau ada botol-botol gini saya simpan. Oke. Ini sudah dituang. Ini tapi masih ada terinya, sayang. Please coming out. Oke. Nah, ini udah lihat kan? Jadi agak panas. Kita nyalain.
Ada warna hijaunya, tapi kalau pakai daging